Guys, kali ini gue lagi coba naik motor untuk perjalanan menuju ke Shinsan Bangho. Nah, ini kita udah lagi dalam perjalanan ya dari Shin-i District. Kalau kalian lihat di belakang tuh ada Iling-i tuh. Tuh ada towernya Iling-i. Sekarang gue akan menuju utara. Utara dari Taipei itu di daerah Nehu District. Di sini nggak terlalu macet kalau naik motor, jadi itu fangpian banget. Terus kalau punya motor juga berasa tuh lebih murah. Untuk biaya-biaya bensinnya dan sebagainya tuh jatuhnya bakal lebih murah. Oke, guys, ikutin terus vlog gua. Ini asik banget naik motor di Taipei. Nah, welcome back to channel YouTube gua. Di sini vlog gua. Nah, sekarang kita udah nyampe di Shinsan Bangho. Nah, di sini terlihat oke ya. Ini asri banget, guys, di sini. Lihat pemandangannya oke, hijau, terus ada tempat parkirnya buat yang naik sepeda motor, yang buat yang mau naik mobil juga oke di sini. Tapi ini kerugiannya itu nggak bisa kita jangkau dengan transportasi publik, agak sulit, guys, kalau untuk ke sini. Nah, terus di sini kita akan coba naik ya. Kita coba naik ke atas untuk sekedar informasi karena ini kita rekamnya di posisi winter season. Nah, di sini itu suhunya sekarang di kisaran 22-23 derajat. Ini adem banget buat kita hiking ke atas. Sekarang kita coba hiking ke atas, guys. Kita lihat ke atas ini. Jadi dia ada ngomong di sini kalau misalnya kita nggak boleh naik motor, mobil untuk ke atas nih, guys. Ini lihat nih, tulisan ini kita nggak boleh naik motor ke atas. Jadi mau nggak mau kita hiking. Nah, jadi gitu, begitu gua masuk ke dalamnya ada satu kayak pendopo gitu. Ini kita bisa rest nih. Kalau misalnya kita jalan jauh dari kayak gua. Gue otw dari Shin-i District nih. Shin-i District kalian bisa cek itu di daerah selatan, karena sekarang posisi gue ada di daerah Nehu District. Nah, itu di sebelah utaranya. Terus di sini itu ada tangga trap ke atas, guys. Ini tangga trap ke atasnya dia rapi banget. Ini ramah banget buat kita hiking. Ini very very good. Bisa kalau orang Taiwan akong ama gitu ya, nenek-nenek kakek-kakek gitu, mereka suka bawa tongkat jalan-jalan di atas gunung. Nah, itu very very ramah banget. Nah, guys, gue udah nyampe di bawahnya nih. Jadi ada danau di tengah gunung, guys. Coba itu ada gunungnya di sana. Gue coba telusuri danau ini. Terus danau ini tuh terbuat dari apa juga ya, kita nggak tahu. Sini menjadi daya tarik tersendiri buat dari si danau, si tempat ini gitu. Sekali lagi, ini kita bisa nikmati pemandangan danau. Nah, ini welcome to danau. Ya, namanya tempat ini adalah Shinsan Bangho. Jadi Shinsan itu artinya gunung baru, kalau Bangho itu artinya danau yang memiliki mimpi. Mungkin jadi karena ada danaunya di sini, kita makanya mereka memberikan nama gunung baru yang memiliki danau, dan danaunya adalah sebuah danau mimpi. Buat teman-teman yang pengen refreshing ke sini, wah, recommended banget, guys. Karena dari segi danaunya ini benar-benar biru banget ya. Bersih juga. Tuh, lihat ada yang foto di situ. Mungkin itu the best spotnya, kita boleh foto-foto juga di situ, guys. Buat yang couple juga bisa datang ke sini, guys. Nah, guys, sekarang kita lagi di tengah perjalanan menuju ke atas gunungnya Shinsan. Nah, jadi di tengah perjalanan ini kita sudah sampai di tengah jalan, kita ngelihat ada satu danaunya tadi ya, Bangho-nya itu kelihatan. Jadi ada kelihatan danaunya. Kita lagi di tengah jalan, di tengah perjalanan cukup ekstrim. Jadi di sini benar-benar gue nggak rekomendasiin buat anak, bukan untuk orang tua, untuk yang udah lansia naik ke atas gunung ini. Buat teman-teman yang suka tantangan, yang suka naik gunung, yang suka merangkak naik ke atas, wah, ini 45 degree banget, masih berbentuk tanah. Trapnya belum ada, jadi ini cukup menantang buat teman-teman yang suka dengan adventure. Nah, di sini nih masih kelihatan punya kita, di punya itu adalah danau ya. Jadi kita lagi di tengah-tengah nih. Oke, kita terus naik ke atas, ikutin terus. Nah, guys, setelah ngelewatin perjalanan panjang tadi yang 45 degree, kita ngerangkak, kita manjat ke atas gunung. Wow, itu luar biasa banget. Dan akhirnya kita sampai di puncak gunungnya Shinsan Mountain Peak. Nah, ini welcome. Lihat nih, guys. Wow, ini pemandangannya super super dahsyat.
saat ini gue berdiri di benar-benar di puncak gunungnya, guys. Ini saat ini gue lagi bikin video dan ini benar-benar anginnya kencang. Benar-benar butuh kehati-hatian, guys. Butuh keseimbangan untuk berdiri di puncak gunungnya. Karena anginnya wow, kencang banget, guys. Kalau misalnya kalian jeli, di sana ada ilingi, ya itu masih kelihatan tuh ilinginya di sana. Oke. Sekali lagi, nama tempat ini adalah Shinshan Menghu. Shinshan ada gunung baru, Menghu adalah danau mimpi. Nah, jadi gunung ini terdapat danau. Nah, danaunya di tengah-tengah sih gunungnya Shinshan. Oke, nanti recommended lah buat teman-teman anak muda yang pengen datang ke sini, yang suka dengan tantangan, silakan coba naik di 45 degree-nya. Juga manjat-manjatnya, wow, itu oke banget. Kalian juga bisa datang dengan teman-teman kalian, wow, itu jauh lebih menantang. Untuk teman-teman yang manula, untuk yang lanjut usia, mereka juga nggak patah semangat, mereka tetap juga naik ke atas, guys. Oke juga, mereka pakai tongkat naik ke atas. Tadi kita sempat ngobrol juga sama orang-orang Taiwan di sini. Yang penting kita harus keep safety, guys. Sekarang gue akan telusuri terus turun ke bawah lagi. Wow, itu ada jalan turun ke bawah, guys. Kalau kalian lihat, itu gue akan turun ke bawah. Tentunya itu 45 degree lagi. Gue harus berjuang lagi ke bawah. Tapi semua itu terbayar, guys, dengan pemandangan yang wow, spektakuler kayak gini. Kalian boleh datang, kalian boleh coba. Selama muda, touring terus. Nah, guys, di tengah perjalanan turun gua kali ini, wow, jalannya sempit banget, guys. Bener-bener masuk hutan. Dia nyediain satu tali nih, guys. Ini kita bisa ngejangkau tali ini, jadi ini bener-bener tetap safety banget. Meskipun ya ini tanahnya masih agak licin, mungkin karena ini di mountain area, sering terjadi hujan. Kita harus tetap hati-hati meskipun dia nyediain tali. Nah, guys, gue udah turun gunung sekarang, udah keluar dari ini, keluar dari entrance-nya, yaitu Shinshan Menghu. Nah, jadi ini juga kembali lagi ya, kita ke entrance-nya tadi. Gue kesini, gue pakai motor. Jadi, gue akan ke tempat parkir, terus nyari motor gue. Sekarang gue akan pergi ke spot berikutnya.